kita coba ke sana. Arusnya lumayan cukup deras. Menurut informasi dari warga yang di lokasi, air sudah surut 50 cm lebih. Ini yang awalnya pembatas jalan ini tidak kelihatan, sekarang sudah kelihatan ya. Kondisi banjir di Karanganyar Demak ya sudah cenderung surut, alhamdulillah. Kita berdoa bersama-sama semoga terus surut hingga tuntas. Ini
Pun surut nggih Mas niki Mas. Surut nggih. Sampai sini pembatas jalan sudah tidak kelihatan ya. Jadi tingginya satu betis orang dewasa. Di tengah di pembatas jalan, kalau yang ke arah Kudus sudah bisa dilewati di atas pembatas jalannya ini ya. Kita coba ke sana, arusnya lumayan cukup deras. Mobil kali teko GM barang GM GM harus mantokan kalau mau sulakan sejak ini oke niki live niki Gracias.
Aku nek goban malah kenter ra. Ora goban kemambang kok. Lah. Kangelan. Waktu piye aku pitik. Salah dah pitik ae kan. Eh seneng kok gara mesti entak ya. Mantu nem belum. Thank you.